Hidup ini tidak memiliki makna sebelum kita memberi makna. Nilai itu kan dari kita. Baik, buruk, benar, salah, itu kan kita yang ngasih label. Ngaji ini mungkin bagi yang datang baik, bagi yang gak suka jelek, bagi yang biasa-biasa lah gak ada nilainya, cuek aja. Itu kan kita yang ngasih label. Jadi gak ada, makna itu dari kita kok. Sholat itu indah sekali rasanya, kita yang ngasih. Wong ada yang sholat sumpek kok, sholat lagi, ada kan yang gitu. Baru nongkrong, rokok belum habis, adzan. Kan ada yang jadi beban, ada yang seneng, ada yang lo macam-macam. Ternyata makna dari kita. Berarti baik buruk juga dari kita, indah dan tidak indah dari kita, benar salah juga konstruksi kita. Katanya itu berarti apa? Segalanya memang perspektif. Bahkan hal yang sama hasilnya bisa beda-beda sesuai perspektifnya. Sama-sama lihat orang gak pakai baju, yang sana bilang artistik, yang sana bilang menggairahkan, yang sini bilang pornografi, yang sana takbir, yang sini istighfar, yang sini tasbih subhanallah, yang sini lo, podo, tergantung melihatnya dari mana.